Halo guys, ketemu lagi dengan Daily Journey. Kali ini kita lagi di skotek barunya Yamaha. Jadi ini skotek yang menyasar segmen entry level guys. Harganya kisaran 18 juta sampai 22 jutaan, namanya Frigo S. Nah, walaupun dia membidik segmen entry level, tapi fitur-fiturnya udah canggih guys. Jadi ini bisa dibilang mengadopsi skotek Yamaha di kelas yang lebih tinggi. Salah satunya tuh Anda bisa lihat nih. Ini kapasitas bagasinya ini 25 liter, guys. Jadi lebih luas daripada NMAX. Bayangkan Anda bisa dapat motor yang harganya lebih terjangkau dengan kapasitas bagasi yang lebih luas. Nah, sisi lainnya adalah dia udah dilengkapi dengan teknologi Blue Core. Terus ada teknologi ABS nih, remnya udah ABS, guys. Dan panel instrumennya udah digital nih. Ada indikator eco, jadi Anda bisa di guidance untuk lebih eco riding nih. Lebih eco riding. Terus dia sudah ada fitur smart stop sistemnya, sama seperti Lexi yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Terus starternya udah smart electric generator, jadi lebih halus ya. Dan salah satu fitur menariknya, karena ini varian tertinggi, itu ada untuk ngisi bensinnya nggak perlu buka jok lagi dan nggak perlu turun nih guys, kecuali di sel. Anda tinggal posisikan di posisi on, terus pencet. Nah, posisi open, terus Anda bisa isi bensin tuh. Terus untuk bagasinya pun juga tinggal pencet dari sini. Jadi menarik banget. Gimana dengan posisi ridingnya? Oke. Misalnya 172-173. Masih luas nih kapasitas bagasinya, kapasitas decknya. Jadi posisi duduk lumayan enak, walaupun menarik. Kalau untuk mobilitas harian pas banget nih. Baik Anda perempuan ataupun laki-laki, ini pas banget untuk tinggi orang Indonesia secara umum. Jadi menarik motor ini. Nah, bannya ini sama dengan skotek-skotek modern nih. Jadi bannya udah lebar banget, guys. Ini ukuran 190/12 ban IRC, yang kita tahu gripnya tuh bagus ya. Walaupun ban standar ini udah bagus di kondisi berbagai jalan, baik kering ataupun basah. Jadi lebar, gripnya lebih bagus. Ini indikator ABS-nya. Apa informasi ABS-nya bahwa motor ini merupakan varian tertinggi yang telah dilengkapi dengan ABS. Mesinnya belum VVA, tapi udah dilengkapi dengan teknologi Blue Core, jadi lebih efisien bahan bakarnya. Di ban belakang kita lihat ini Frigo S versi tertinggi. Ban belakangnya ini menggunakan ukuran 110/90/12 lebar, guys. Jadi motor ini benar-benar value banget untuk dibeli buat pembeli pemula yang ingin naik kelas. Bagaimana menurut Anda?